Tuh nggak mau opening juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi dengan saya Moliza Tulfa dan saya Tajli Muhammad di acara semoga apa dong? Semoga kita tetap semangat menjalani hari-hari yang seperti kami. Lelah. Lagi banyak kerjaan hari ini ya. Ya agak happy. Dimana-mana pokoknya sambu. Kepajak berarti itu. Ya, Tribuners kembali lagi di acara yang paling bergengsi di Tribun Medan, yaitu Selamat Sore Medan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pastikan kalian selalu menyaksikannya. Oke, kita terima kasih untuk yang sudah nonton. Iya. Ya, memang sore-sore gini enaknya langsung itu langsung tutup. Kalau nggak buka Facebook Tribun Medan, buka portalnya Tribun Medan. Sangat ingat di berita. Apalagi nengok aku kan. Jadi Tribuners selama 1 bulan nanti ya mungkin ya, kita bakal tayangnya itu di hari Selasa. Jadi kalian kalau mau tengok aku yang dari Selasa gitu. Pindah jam tayang karena terlalu laris ya. Terlalu laris aku. Aku apa? Apa? Ya udah aku tetap sendiri. Oke, Tribuners, kita langsung aja Bang masuk berita ya, pertama. Tentunya ada 3 berita yang menarik hari ini kami rangkum menjadi satu acara. Satu acara. Selamat sore Medan. Jadi berita pertama Tribuners ada datang dari Polda Sumut menyatakan bos judi online ya yang kemarin sempat digerebek ya Bang. Ya, inisial ABK. Alias Joni. Inisialnya ABK aliasnya Joni, aku enggak ngerti. Itu nama Joni nama panggilan. ABK itu ada kepanjangannya. Tapi nggak dikasih tahu ya. Kalau pemain lama tahu. Oke, di Komplek Cemara Asri Kecamatan Pacusetuan kabur ke negara Singapura. Joni alias ABK kabur melalui Bandara Internasional Kuala Namu dari Serdang pada tanggal 9 Agustus bersama keluarganya. Kabur Joni ini disebut setelah kerajaan judinya diobrak-abrik Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak dan Brigjen Dadang Hartanto. Hari menyebutkan ini Joni alias ABK telah ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang anak buahnya bernama Niko Prasetya. Jadi Niko ini berperan sebagai pimpinan operator judi online milik AP alias Joni. Saat ini Niko pun telah ditahan di Polda Sumut. Bosnya kabur ya, anak buahnya ketangkap. Iya, jadi ketangkul. Ada disebutkan di situ peran AP, peran Niko ya. Iya, yes, pimpinan operator Bang judi online. Udah aku bilang tadi Bang. Yeah. Itu rasanya capeknya itu ya. Jadi pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Niko Prasetya selaku leader dari operator. Kemudian penyidik telah melakukan gelar perkara penetapannya sebagai tersangka. Ya, sayangnya ditetapkan sebagai tersangka telat ya, sehingga udah kabur duluan. Kalau ya, ditetapkan sebagai tersangka dia duluan, dia melakukan penerbangan ya. Iya, dicekal. Itu tuh gimana Bang? Jadinya kalau udah jadi tersangka kayak gitu, dia nggak dikejar sampai ke Singapura sana? Harusnya polisi nanti itu ada rangkaiannya kan, mengeluarkan daftar pencarian orang. Oh, sehingga okay, diburon. Jadi mau melakukan persidangan namun mangkir dari panggilan penyidik. Itu pada tanggal 22 Agustus malam. Joni Prasumut telah memeriksa 19 saksi terkait judi online di warung warna-warni Kompleks Semara Asri. Polisi juga telah memblokir 134 rekening yang diduga sebagai alat transaksi judi online. Selain itu, polisi juga sudah menggeledah dua rumah mewah diduga milik AP alias Joni. Di sini polisi mengamankan dokumen-dokumen milik tersangka. Bang, pertanyaanku, banyak aja rekeningnya Bang? Kayak mana bisa dibuatnya? Satu nama itu nggak mungkin kan? Ya, karena kan judi online itu kan? Iya. Kayak banyak ceritanya bisa didapatin nomor rekening sebanyak ya, itu? Ya, bisa aja sih. Namanya kita punya uang. Oh, apa dibeli kali bisa ya? Mungkin. Oke, ada videonya Tribunal. Kita saksikan oke, dulu video berikutnya. Oke, kita saksikan video. Ya, dari dua kali pemanggilan yang bersangkutan oleh penyidik Polda pada tanggal yang pertama pada tanggal 15, kemudian yang kedua pada tanggal 19, itu tidak bisa memenuhi panggilan penyidik. Kemudian setelah itu penyidik melakukan gelar perkara dan menetapkan status tersangka kepada AP atau J alias J. Jadi status tersangka ini ditetapkan sejak 19 Agustus
itu menetapkan status tersangka kepada AP alias J, atau lebih dikenal dengan nama sebenarnya itu adalah J ya, inisialnya J. Kemudian tanggal 20-nya penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka inisial NP. NP ini adalah operator, sebagai leader operator di lokasi judi tersebut yang digerebek beberapa waktu yang lalu. Berarti saat ini jumlah tersangka ada dua, Pak ya? Betul. Jadi saat ini untuk kasus atau update penanganan kasus yang di Cemara itu status tersangka sudah ada dua orang. Penyidik telah menelusuri keberadaan saudara J atau AP ini dan berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Nah, dari informasi yang kita dapatkan dari pihak imigrasi melalui kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan, bahwa diketahui yang bersangkutan telah melintas di tempat pemeriksaan imigrasi Kuala Namu itu sejak tanggal 9 Agustus. Nah itu dia videonya. Paparan dari Bapak siapa itu bang? Hadi ya? Iya Hadi Hatan tuh. Kabid Humas ya? Takut salah aku. Tadi aku mau ngomong itu tapi takut salah gitu. Ya untuk kita apa ya? Kita tanya-tanyain perkembangan terkini terkait kasus judi online ini ada Freddy. Freddy ya bukan Perdi ya? Freddy Sambo. Freddy, jangan lah. Halo Bang Sambo. Bandel kali. Di Polda dia ini soalnya. Oh iya siap Bapak Sambo. Salah. Ya Allah Bang Freddy. Belum ada suaranya ya Bang. Abang keke-keke gak ada suaranya di sini. Oke Freddy mungkin bisa diceritakan hingga akhirnya Polda Sumut menentukan Folda. Ada dua. Polda Sumut menentukan ada dua tersangka terkait kasus judi online ini. Sedikit sekali ya. Iya Bang, jadi emang sejauh ini Polda Sumut baru menetapkan dua orang tersangka, yakni yang pertama itu adalah inisial ABK atau nama aslinya itu sebenarnya inisial J gitu, dan salah satu leader ya atau pimpinan operator judi online yang digerebek kemarin itu di warung-warni komplek Cemara Asri itu bernama Niko, jadi baru dua. Nah penetapan tersangkanya setelah polisi atau Polda Sumut itu melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara. Untuk ABK sendiri itu ditetapkan tersangka pada tanggal 19 Agustus lalu atau tepatnya pada saat selesai polisi menggeledah dua rumah mewahnya di komplek Cemara Asri. Sementara penetapan tersangka terhadap Niko itu dilakukan hari Sabtu atau keesokan harinya di saat Niko itu sempat diperiksa lalu gelar perkara dan kemudian langsung dilakukan penahanan terhadap Niko. Jadi jumlahnya ada dua. Meski demikian dari dua itu baru Niko yang sudah ditahan, sementara A, ABK atau Apin alias J ini sudah kabur ke Singapura pada hari Selasa ya, Selasa 9 Agustus atau tepatnya itu beberapa jam setelah markas judinya itu digeledah. Jadi penggeledahan itu atau penggerebekan itu kan dilakukan pada Selasa dini hari sekitar pukul 1 itu. Nah siangnya itu ABK itu terpantau atau tercatat ya di manifest itu terbang ke Singapura melalui Bandara Kuala Namu, dari Bandara Kuala Namu dia ke Jakarta dulu baru setelah itu ke Singapura begitu Bang. Sewaktu penggerebekan itu memang tidak ditemui seorang pun di lokasi ya? Iya Bang, makanya itu dugaannya itu adalah informasi penggerebekan itu bocor, makanya tak ada seorang pun operator maupun bos judi itu yang berhasil diamankan. Jadi polisi itu hanya mengamankan beberapa komputer, ada banyak lah komputer, baru kartu perdana dan buku rekening ya, buku rekening dan rekap-rekap
catatan judi, judi lah, judi pemasukan dan pengeluaran gitu bang. Oke, Bang Freddy, terkait dari berangkatnya ABK ke Singapura, bagaimana tindakan dari polisi untuk menangani status ABK yang sudah menjadi tersangka ini ya, seperti apa? Jadi sejak ditetapkan tersangka pada 20 Agustus lalu, Polda Sumut itu sudah melakukan panggilan, ya, panggilan pertama sejak dijadikan tersangka itu kemarin pada 22 Agustus. Tapi karena memang si ABK ini alias Joni ini berada di Singapura, dia mangkir lagi. Nah, Polda Sumut dalam waktu dekat ini segera melayangkan panggilan kedua terhadap ABK ini. Dan apabila dia mangkir, barulah akan dimasukkan ke daftar pencarian orang. Berarti bakal ada kemungkinan ya, kalau misalnya ABK tersebut terus mangkir, bakal dikejar ke Singapura ya? Nah, itu masih dipertimbangkan untuk menjemput ke sana gitu. Karena kan ada prosedur-prosedur yang harus ditetapkan. Apalagi kan ini menjemputnya ke Singapura. Deket sih itu. Oke, ya, terkait... ABK sebagai bos judi, apakah ada orang lain yang akan ditangkap? Kemungkinan. Ada tersangka lain. Sejauh ini sepertinya masih dua itu, namun tersangka lain mungkin ada untuk pekerja dan yang lainnya, tapi Polda Sumut belum mengungkap ada tersangka lain, bakal tersangka lain lah gitu. Untuk tersangka ini diamankan di mana, Freddy? Mana bang? Untuk tersangka Niko itu diamankan Polda dari mana? Jadi kemarin tuh si Niko ini sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan bang, begitu bang. Jalan pemeriksaan sampai akhirnya diperiksa pada Sabtu lalu itu dijadikan tersangka dan langsung ditahan. Jadi dia nggak diamankan ya, bantu di layangkan lah panggilan gitu. Dan dia kooperatif ya? Ya dan kooperatif, akhirnya tapi ditahan. Bang, ada nggak abang tanyain terkait polisi yang berhasil memblokir 134 rekening yang diduga dipakai sebagai alat transaksi judi online? Dari mana bisa mendapatkan 134 rekening tersebut, Bang? Ya, jadi kan pada saat penggerebekan itu polisi menemukan sejumlah buku rekening itu yang diduga memang banyak transaksi keluar masuk uang dari hasil judi itu, begitu. Jadi atas temuan itu, catatan-catatan itu, polisi meminta pada pihak perbankan untuk melakukan pemblokiran ke 134 rekening itu. Tapi itu baru rekening. Sementara untuk 21 website judi itu masih dalam proses pengajuan ya dari Polda Sumut ke Kementerian Kominfo untuk melakukan pemblokiran. 21 website judi yang dikelola di Mart Judi di Kompleks Kemara Asri itu, dan sampai saat ini masih berlanjut ya, masih berproses pemblokiran itu. Oke. Terima kasih Freddy atas laporannya. Kami nantikan perkembangan terbaru terkait kasus judi online ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Terima kasih Bung Tadi Moli. Yeah. Sore. Ya, jadi sebenarnya aneh, regulasi itu bisa jadi kan harusnya di Kementerian Kominfo. Oke. Ya udah, ketika terdeteksi ini website judi, kenapa nggak langsung diblokir? Sebenarnya gampang kan, Bang, tinggal diblokir aja kan. Jadi akses untuk mereka melakukan perjudian juga nggak ada. Ya biar Kementerian Kominfo itu ada tugasnya juga kan, menyeleksi apa tugasnya selama ini. Ini nggak, yang diblokir kemarin apalah? Untuk game itu apa? Paypal. Abis itu yang untuk game itu lupa deh namanya. Ya. Orang-orang sering main game itu jadi nggak bisa kan? Mm-hmm. Kayak Steam ha, dijerit-jeritin stream katanya. Stream diblokir. Steam apa stream? Steam. Maaf. Itu diblokir. Giliran perjudian kayak gitu yang harusnya kayak gampang kali terdeteksinya kan, Bang? Mm. Harusnya gampang dong gampang. Itu terdeteksi. Tapi bisa lewat aja gitu loh. Sampai yang dari Kapolda yang seser yang grebek baru gitu kan. Agak aneh baru diblokir gitu gimana gitu ya. Tapi gak tau lah kita ya apa kendalanya ya, mungkin ya. Kita juga gak tau mungkin di belakang sana ada kendala-kendala yang gak kita tahu. Entah kendala ada masuk duit, entah apa, gak tau lah. Aku ya mulutku agak lantam memang kadang-kadang.
Oke, kita lanjut ke berita kedua, Bang. Kalau yeah. Abang masih ingat dengan booming-booming berita kemarin soal kerangkeng Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Iya, yang sadis, sangat sadis. Sangat sadis. Melebihi kesadisan kasus yang sedang kita hadapi sebenarnya. Sebenarnya lebih sadis kasusnya yang kerangkeng ini. Iya, namun karena yang lagi booming sekarang ini terkait tembak-menembak itu kenapa lama nih, Bang, pemberitaannya menurut Molly, dari yang Molly analisis sih. Karena bukti-bukti atau fakta-fakta itu keluarnya satu-satu. Iya, tersembunyi. Jadi ya. Kayak ada udah mulai redup, tiba-tiba ada fakta baru lagi, mulai redup ada fakta baru. Makanya dia lama beritanya boomingnya. Sedangkan yang kerangkeng ini dia korbannya tidak satu sebenarnya kan? 20-an. Dan sadisnya luar sampai biasa. Sampai ada yang meninggal. Dibakar pakai gosokan dadanya. Yang dikubur. Dibenamkan di dalam kolam, disetrum, dikasih makan. Lebih psikopat gitu. Iya. Cuman kenapa yang lebih lama pemberitaannya yang itu, yang penembakan itu? Karena dia yang kerangkeng ini tuh kayak langsung terkuak, langsung semua faktanya udah gitu. Oke, jadi persidangan kasus kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana angin-angin kembali digelar nih tribunal pada Selasa 23 Agustus 2022. Agenda persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Stabat. Jadi sidang ke lapangan, langsung turun ke lokasi-lokasi pembantaian. Oh, sidangnya sidang ke Majelis Hakimnya langsung, Ketua Majelis ya, Hakimnya langsung turun. Hakim dan jaksa turun untuk membuktikan melihat lokasi-lokasi, termasuklah ada di situ lokasi kerangkeng. Tiba di lokasi, Ketua Majelis Hakim didampingi jaksa penuntut umum dan pesanan hukum langsung menuju ke kerangkeng. Terus Ketua Majelis Hakim memasuki kerangkeng untuk melihat objek-objek perkara yang ada di dalam dakwaan. Ada ke kolam tuh, kolam pembantaian itu kan, ada kandang ayam. Terus juga keliling lah pokoknya orang itu ya. Iya, ada rumah dan pabrik kelapa sawit. Itu terakhirnya udah kayak mana, Bang? Terakhir apa? Persidangannya itu. Ya, inilah mau kita tanya nanti. Jadi selama kegiatan berlangsung, tanpa sejumlah personel Polres Langkat dan Brimob bersenjata lengkap bersiaga di lokasi kerangkeng. Kedatangan Ketua Majelis Hakim ini melihat objek perkara seperti yang mana di dalam dakwaan JPU. Ya, jadi objek-objek penyiksaan itu didatangi oleh hakim dan jaksa. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu videonya. Iya, kita mau satu. Iya. Iya, tapi ini mereka tidur. Iya, ini sekarang satu. Walaupun mau ada penjelasan lanjut. Iya, saya pengen buka tadi, Pak Heri. Ya. Yang dari Polsek Kuala mungkin tadi. Kuala. Pinjamlah itu ya. Kalau mau ngeliput dari sana ya. Iya, Bu. Ya. Rapor dicabut, sidang dilanjutkan ya. Oke, sudah ada penuntut umum, sudah ada penasihat hukum, sudah lengkap. Kita di sini hanya melihat kalau di dakwaan itu kan ada tempus, ada lokus. Tempusnya sudah jelas, tanggal, hari dan lain sebagainya. Nah, lokusnya lah yang mau kita lihat di sini sesuai dengan yang ada di dakwaan. Tempat-tempat terjadinya tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan. Ya, tadi kita juga sudah sepakat sama para terdakwa untuk diwakilkan oleh para penasihat hukum ya. Karena tidak mungkin kita dengan Zoom sidang di sini ya, kalau sinyalnya bagus, kalau enggak bagus. Dan penasihat hukumnya sudah hidup ya. Jadi kita di sini sudah, silakan ambil foto, media segala macam. Ketika kami mulai menelusuri, kalau bisa di kiri kanan, karena kami akan lihat ke depan. Oke? Ya, Bu. Ya, jadi namanya itu persidangan untuk memastikan locus delicti, bahasa hukum. Oh, baik. Locus delicti baru itu Google. Adalah iya. Oh, jujur. Oke, apa itu? Gini-gini kan dulu pernah di pengadilan juga. Itu apa tuh, Bang? Locus delicti itu tempat kejadian perkara itu. Jadi akhirnya keren juga ya, ibu itu. Glowing. Salfok ya.
Para terdakwa masing-masing Dewa Perangin-Angin merupakan anak kandung TRP bersama Hendra Surbakti didakwa dengan pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Berapa okay. tahun tuh Bang? Kita tanya. Oh ya, kita tanya aja sama reporter kita yang udah di lapangan. Ada Anil di lapangan. Jadi ya, Abang tadi masuk Bang ke dalam kerangkeng itu Bang? Yang mana Kak? Abang tadi masuk ke dalam kerangkeng tempat sadis itu? Di depan-depannya aja Kak. Gimana tadi Bang selama persidangan apa tadi bahasnya? Ya mungkin bisa diceritakan sidang lapangan tadi Anil. Baik Bang Tazri dan Kak Moli. Jadi sebelumnya itu persidangan kasus kerangkeng milik Bupati nonaktif, Bupati Langkat nonaktif itu terbit bencana perangin-angin itu kembali digelar dalam kasus kerangkeng miliknya itu pada hari Selasa siang tadi. Jadi agenda persidangan kali ini yaitu di mana Ketua Majelis Hakim Halida Hardini bersama Hakim Anggota Andriansah serta Diki Irbandi itu menggelar sidang dengan turun langsung ke lokasi kerangkeng di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jadi tadi amatan saya di lokasi Kak, begitu Bang Tazdi dan Kak Moli, begitu Ketua Majelis Hakim beserta JPU dan penasihat hukum tiba di lokasi langsung menyusuri kerangkeng. Yeah. Bahkan Ketua Majelis Hakim tidak hanya menyusuri kerangkeng saja, ada terdapat seperti kandang ayam dan kolam yang berada tepat di depan kerangkeng. Karena lokasi kandang ayam dan kolam ini disebut-sebut menjadi objek perkara yang ada di dalam dakwaan yang sebelumnya sudah dibacakan atau didengarkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan sebelumnya. Jadi kegiatan ini sendiri sempat berlangsung dengan pengawalan yang cukup ketat dari personel Polres Langkat dan Brimob di sekitaran lokasi. Namun hingga sidang yang langsung dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim bersama JPU dan penasihat hukum ini berlangsung lancar, dan tidak hanya di lokasi kerangkeng saja, bahkan tadi sempat masuk juga ke lokasi rumah milik Bupati nonaktif Langkat itu terbit rencana perangin-angin, dan kemudian diteruskan menuju ke lokasi pabrik kelapa sawit milik Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin. Karena sebelumnya begini, persidangan ini sudah digelar sebanyak 5 kali dengan beragendakan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Hingga saat ini sudah ada sekitar 13 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Setabat. Namun di persidangan sebelumnya, sebelum turun ke lokasi ini, memang terdapat beberapa kali dakwaan atau BAP yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para saksi. Jadi sehingga turunnya jaksa beserta Ketua Majelis Hakim ini merujuk dari keterangan-keterangan tersebut. Begitu Bang Tazri dan Kak Moli. Ya mungkin bisa diungkapkan kembali Anil, mungkin ada tribuners yang tertinggal. Ini ada berapa terdakwa nih dalam kasus ini? Untuk terdakwanya ini ada sekitar, karena gini Bang, ini ada tiga berkas yang dipecah-pecah, yang dimana itu terdakwanya ada Dewa Perangin-Angin selaku anak dari Bupati nonaktif Langkat terbit Cana Perangin-Angin bersama dengan Hendra Surbakti. Jadi keduanya ini didakwa dengan pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP atau pasal 351 ayat KUHP. Jadi kedua terdakwa ini itu dikenakan karena atas kematian para tahanan yang ada dalam kerangkeng seperti itu. Ya. Itu masa tahunannya di berapa Bang? Disangkakan Pak berapa lama? Oh, untuk saat ini masih proses masih persidangannya masih pemeriksaan saksi. Jadi belum tahu sampai berapa yang akan diputuskan oleh hakim seperti itu. Dan untuk lanjut lagi terkait berkas yang kedua itu ada terdakwa bernama Terang Ukur Sembiring, Jurnalista Surbakti, Suparman Perangin-Angin dan Rajisman Ginting. Jadi ini mereka ini didakwa dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, junto pasal 55 ayat 1
ke 1 KUHP atau pasal 7 ayat 2 Undang-Undang TPPO junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Begitu juga dengan berkas ketiga, yaitu terdakwanya ada Herman Sitepu dan Iskandar Sembiring. Keduanya ini didakwa dengan pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP atau pasal 351 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Seperti itu Bang Tazi dan Kak Moli. Jadi ketiga berkas para terdakwa yang saya sebutkan tadi itu terbagi dalam tiga berkas. Hanya saja Dewa Perangin-Angin dengan Hendra Subakti, mereka ini didakwa karena atas kematian salah seorang tahanan atau seorang dalam kerangkeng itu, seperti itu. Tahanan dalam kerangkeng ya. Ya, untuk sidang selanjutnya agendanya apa ini, Anil? Baik Bang, info yang saya terima tadi setelah proses kita mewawancarai dengan Humas PN, PN Setaban, besok masih agendanya pemeriksaan saksi. Yang saksi yang kali ini dihadirkan itu dari LPSK Bang. Ya. Jadi besok akan dihadirkan di Pengadilan Negeri Setabat yang akan digelar pada pukul 9 pagi Bang. Ya. Oke deh kalau gitu. Kalau kita tunggu ya untuk persidangan besok ya terkait saksi dari LPSK tersebut ya, Anil. Terima baik, kasih atas informasinya, Anil. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Sore, Anil. Siap, selamat sore, Kak. Kak Moli, Bang Tasli. Ya, jadi masing-masing beda berkas ya. Ada tiga berkas tadi. Perkaranya beda-beda karena ya, Bang. Yang paling parah berarti anaknya ya, terbit. Untuk berkas pertama dan ketiga mirip-mirip pasal yang disangkakan tadi. Ada pasal 170, ada pasal 351. Yang parah berarti memang anaknya ya, Bang? Iya, karena ya, terbukti membuat orang meninggal. Kehilangan nyawa ya bahasanya. Oke, Tribunal, situ tadi terkait kasus kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin yang masih terus bergulir ya. Iya. Padahal kasusnya dari kapan itu, Bang? Udah lumayan lama ya, 3 bulanan. Lebih lah, Bang. Iya, sempat membuat heboh juga. Karena... dan juga kan kemarin kalau nggak salah ini terbit rencana ini sedang diperiksa KPK juga kemarin tuh. Soal itulah makanya terbongkar kerangkeng ya, ini. Benar, jadi benar. OTT sama KPK. Ya. Kalau flashback kita ya, jadi bupati ini ditangkap di rumahnya soal ketahuan adanya melakukan korupsi. Ya. Jadi dilakukan OTT oleh pihak KPK, ditangkap, digeledah lah rumahnya, malah ditemukan kerangkeng itu. Awalnya dibilang itu sebagai tahanan narkoba, rehabilitasi narkoba. Benar. Terus ternyata terkuat mereka melakukan penyiksaan terhadap tahanan yang ada di situ. Bahkan sampai perdagangan manusia. Bahkan sampai meninggal dunia. Jadi makin parah kan. Yang korupsinya ini cemana? Dilupakan enggak kan ya? Enggak lah. Tetap ada itu pasti ya Bang. Oke, kita masuk ke berita ketiga. Ada yang komen ini Bang, namanya Brahmana Putra. Gak usah dikejar, ngabisin biaya pasang polis lain di rumahnya dan dijaga ketat Pak Pol. Ini maksudnya mana ya? Oh, biar dia pulang judi, gitu. Judi nggak? Iya, maksudnya biar dia pulang gitu. Nggak pulang lah dia. Orang dia banyak aja loh duitnya Bang. Biarin aja, istilahnya kalau aku nggak dikejar, aku ya misalnya aku udah banyak duit nih, aku udah tinggal Singapura kan. Tapi visa, masa visa kan harus perpanjang dong. Iya, balik dia ke Hamparan Perak kan, buat rumah di situ. Oh gitu pula ya. Kalau nggak dikejar mana bisa, harus dikejar lah. Iya sih. Berarti ide Abang kurang keren Bang. Cok, kasih ide yang lebih keren lagi mungkin. Sudupin orang, tangkap gini, satu orang aja langsung tangkap, dah mungkin ya, banyak nonton film. Oke, kita lanjut ke berita terakhir kita, berita ketiga, yaitu ada dua kurir sabu 20 kg asal Aceh, yakni Zulfikar alias Fikar berusia 36 tahun dan Syafrudin alias Din berusia 51 tahun lolos dari hukuman mati. Jadi pasalnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai Khamazaruk Waruwu Selasa 23 Agustus 2022 menghukum keduanya dengan pidana penjara seumur hidup. Majelis Hakim menyatakan tidak sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Francisca Panggabean yang sebelumnya menjatuhkan kedua lelaki itu dengan pidana mati. Di persidangan yang digelar secara daring tersebut, kedua terdakwa tampak memasang ekspresi serius mendengarkan putusan hakim. Pertanyaanku Bang, penjara seumur hidup sama pidana mati itu
kalau pidana mati dia dieksekusi? Iya, dieksekusi mati. Oh. Pidana seumur hidup? Di penjara aja seumur hidup, enggak dieksekusi. Di penjara seumur dia sekarang ini. Berapa? Misalnya 27, 27 tahun. Ya. Ngetes aku lagi. Udah bayar. Pernah kutanya, tapi lupa lagi. Lupa aku kan? Ya. Bang, aku orangnya pelupa sih. Maaf ya, Tribunas. Oh, jadi bukan selama-lamanya dia itu, enggak. Beruntung lah berarti yang usianya 36 tahun ini, kawannya 51 udah. Iya, udah bakal selama-lamanya kan. Kecuali dia umurnya 103 tahun, 1 tahun dia di luar. 51. Iya, 51, 51 tahun di penjara. 102. Oh, sampai 100 tahun dia. Keren sih bapak itu. Oke, untuk melihat gimana kondisi sidang tadi, ada videonya. Kita saksikan dulu. Satu ini handphone dari Nokia. Serta demikian, saudara terdakwa dan hukuman bagi para terdakwa seumur hidup. Dan saudara terdakwa secara umumnya punya hak menerima putusan. Ikuti kerabu dilari akan penjelasan sama terlaku kepada saudara tersebut dan demikian seluruh posisi ramai dan saya untuk pasal 55 yang satu KUHP dalam mengulang dapat mengingat serta pemain yang bersangkutan tak mengadili. Satu menyatakan terdakwa Sakuri alias Uin dan terdakwa Sofin alias Nekar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan pidana secara tanpa hak dan hukum menerima atau menerima perantara dalam jual beli yang berbeda golongan satu dalam terbuka keramat yang beratnya melebihi 5 gram. Dua, menghukum terdakwa Safrudin dan Zulfikar oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Menetapkan terdakwa yang ditahan, menetapkan barang bukti 20 bungkus plastik dalam kemasan dari Cina warna hijau bertuliskan 2 in 1 dari Semarang dari satu, seluruhnya sebuah 2 mengenai barang bukti dalam perkara ini akan menetapkan statusnya sebagai. Nah itu tadi persidangan yang digelar ya untuk kasus pengedar sabu ya bang. Kurir sabu. Kurir sabu 20 kg. Oke kita langsung aja kali Tribunas tanya sama reporternya karena aku juga lupa dengan bagaimana kronologi. Awalnya kronologi kejadian penangkapannya ya bang. Oke ada Gita, kita panggil aja langsung Gita. Halo Kak Gita. Selamat sore Gita. Halo Kak Moli dan Bang Tajli di studio. Oke Gita, bagaimana tadi persidangannya yang berlangsung ya? Terus seperti apa sebenarnya kronologi sebelumnya terkait penangkapan kurir sabu ini Gita? Silakan. Ya tadi baru aja dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai oleh Hakim Kamazoro di mana Majelis Hakim meloloskan kedua terdakwa kurir sabu seberat 20 kg ini dari yang sebelumnya dituntut jaksa dengan pidana mati kemudian divonis dengan pidana penjara seumur hidup. Majelis Hakim menilai kalau kedua terdakwa ini tidak pantas dijatuhi dengan pidana mati karena menurut Hakim terlalu kejam apabila seorang kurir sabu yang baru menerima upah sebesar 2 juta rupiah kemudian dijatuhi pidana mati di Pengadilan Negeri Medan. Tadi terkait proses sidang memang sempat terjadi permasalahan sinyal ya, kedua terdakwa terlihat sempat menutup kuping ya karena memang di rutan terlihat suasana di rutan terlihat cukup ribut sehingga pantauan saya di persidangan kedua terdakwa tampak kesulitan mendengarkan amar putusan dari Majelis Hakim. Majelis Hakim sendiri menilai kalau perbuatan terdakwa ini memang terbukti bersalah menjadi kurir narkotika
seberat 20 kg. Namun majelis hakim dalam amar putusannya menuturkan ada hal-hal yang meringankan sehingga kedua terdakwa ini lolos dari hukuman mati, seperti kedua terdakwa ini mengakui dan menyesali perbuatannya. Kedua terdakwa juga bersikap sopan di persidangan sehingga mempercepat proses persidangan yang berlangsung. Demikian Kak Moli dan Bang Kajli. Nah, mungkin apakah ada pertimbangan mereka baru kali ini melakukan perbuatan itu? Ya, ya benar Bang Kajli, tadi majelis hakim dalam amar putusannya juga mengatakan hal yang meringankan, kedua terdakwa ini memang belum pernah dihukum ataupun belum pernah terjerat perkara narkotika sebelumnya. Terkait kronologi perkara ini, dari dakwaan jaksa penuntut umum sendiri mengatakan perkara ini bermula pada 30 Maret 2022 lalu saat terdakwa Fikar ini dihubungi oleh Bos Cakya. Bos Cakya ini merupakan bandar sabu asal Aceh yang hingga saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang. Di mana Bos Cakya ini kemudian menyuruh terdakwa Fikar ini mengantar sabu ke Medan dengan iming-iming upah 50 juta rupiah. Namun di proses transaksinya, si terdakwa, kedua terdakwa ini baru menerima upah jalan sebesar 2 juta rupiah dari Bos Cakya. Setelah terdakwa, kedua terdakwa ini sepakat untuk mengantar 2 kg sabu ini, kemudian aparat kepolisian dari Polda Sumut kemudian menangkap kedua terdakwa di jalan lintas Sumut dan di temukan barang bukti berupa 2 kg narkotika jenis sabu. Saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, kedua terdakwa mengaku dijanjikan oleh Bos Cakya menerima upah, yang mana Fikar dijanjikan mendapat uang 20 juta, sementara terdakwa Saifuddin sendiri dijanjikan mendapatkan upah sebesar 30 juta. Demikian Bang Taji dan Kak Mali. Gita, dalam kasus ini hanya 2 orang yang diamankan? Atau ya, ada pengembangan dari tersangka lain? Ya, sejauh ini di persidangan terkait kasus 20 kg sabu ini baru 2 terdakwa. Sebelumnya di persidangan sebelumnya yang telah dihadirkan saksi-saksi kepolisian yang menangkap kedua terdakwa mengatakan bahwa terdakwa, bahwa salah satu Bos Cakya ini masih proses pengejaran. Pencarian, demikian tangkap. Masih dalam proses pencarian ya berarti ya bosnya. Selalu saja seperti itu ya, tidak terungkap siapa pemiliknya. Yang selamat ya. Nah, okay. Gita, kalau dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya yang mirip seperti ini, 10 kilo, 15 kilo atau 20 kilo, hukumannya biasanya seperti apa gitu? Apakah ini sebanding gitu? Jika dibandingkan dengan vonis-vonis sebelumnya, memang baru-baru ini ada juga majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap terdakwa Kuris Sabu yang memang lagi-lagi berasal dari Aceh dan Lampung. Namun majelis hakim dalam amarnya mengatakan hal yang meringankan kedua terdakwa ini tidak ada sehingga dijatuhkan pidana mati terhadap kedua terdakwa. Dan selain itu salah satu terdakwanya juga merupakan residivis narkotika sehingga hal tersebut juga yang menjadi pertimbangan yang memberatkan untuk majelis hakim menjatuhkan pidana mati. Sementara kedua terdakwa ini memang dalam catatan belum pernah melakukan tindak pidana. Demikian Bang Taji. Oke, kita yang terakhir, atas amar putusan dari hakim ini apa yang akan dilakukan oleh jaksa? Ya, tadi usai majelis hakim membacakan putusan, kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya mengatakan masih pikir-pikir atas putusan tersebut. Demikian pula jaksa penuntut umum Francisca. Oke, berarti belum ada wacana untuk banding dari jaksa? Sejauh ini belum ada. Oke. Baik, terima kasih Gita atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Gita. Cantik kah aku kayak gitu? Dah, tutup. Ya, Tribuners, itu tadi 3 berita yang kita pilih hari ini yang menarik untuk dinikmati sembari menikmati sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus Selamat Sore Medan dari Senin sampai Jumat kalau kita di hari Selasa. Selama 1 bulan ini ya, di setiap hari Selasa. Pastikan untuk selalu saksikan Selamat Sore Medan karena bakal ada tayang di Facebook dan juga YouTube-nya Tribun Medan di jam 5 sore, Tribuners. Terus juga untuk berita-berita menarik lainnya, informasi terkini, terup to date, kalian bisa menyaksikan di website kita di www.medan.tribun.
Bisa medan.tribunnews.com. Bisa tribun dasmedan.com. Terus di portal-portal media sosial kita seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, snack video, terus Twitter dan masih banyak lainnya. Kalian bisa cek langsung aja Tribun Medan dan pastikan cari yang ada centang birunya, karena itu pasti kita ada centang birunya. Ada juga yang belum kita centang biru apa? Tribun Medan Explore. Iya, Tribun Medan Explore itu adalah konten untuk explore kuliner, wisata, budaya yang ada di Sumatera Utara tentunya. Jadi pastikan kalian kalau bingung mau makan apa atau bingung mau kemana, kalian bisa tonton karena itu informasinya lengkap. Sampai detail harganya juga ada. Oke deh Tribunas, terima kasih banyak sudah menyaksikan Selamat Sore Median episode kali ini. Saya Mulisa Tulufa. Saya Tazli. Dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.